Apa khabar? Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah Cikgu Yohanisa. Tajuk kita pada hari ini ialah Unit 9 tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah murid-murid, Cikgu harap kamu dah bersedia untuk belajar pada hari ini. Objektif pembelajaran yang akan kamu capai pada hari ini ialah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, menyatakan latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, menerangkan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Mari kita lihat tajuk yang pertama, iaitu kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Siapa pengasas Kesultanan Melayu Melaka ni? Ha, siapa yang tahu? Ha, jom kita kenali. Terdapat dua sumber yang menceritakan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kita lihat sumber yang pertama, iaitu Sulatus Salatin. Sulatus Salatin dikenali sebagai sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang. Menurut Sulatus Salatin, pengasas Kesultanan Melayu Melaka ialah Sultan Iskandar Shah. Sekarang mari kita lihat sumber yang kedua, iaitu Suma Oriental. Suma Oriental merupakan sumber Portugis yang ditulis oleh Tom Pyrrhus. Tom Pyrrhus mengatakan bahawa pengasas Kesultanan Melayu Melaka ialah para mesuara. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada latar belakang para mesuara. Okey, siapa para mesuara tu? Ha, murid-murid kenal dengan para mesuara? Pernah dengar tentang para mesuara? Cikgu percaya kamu semua pernah dengar tentang para mesuara. Para mesuara ialah putera raja Kerajaan Melayu dari Palembang. Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana para mesuara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Para mesuara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Pengalaman para mesuara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan daripada pembesar dan pengikut yang setia. Baiklah murid-murid, Temasek. Dulu kita panggil dia sebagai Temasek. Sekarang kita kenali sebagai Singapura. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat tentang pengembaraan. Ha, pengembaraan para mesuara. Pengembaraan para mesuara ini bermula daripada Palembang. Okey, selepas meninggalkan Palembang, para mesuara bersama-sama dengan pengikutnya melalui pengembaraan yang penuh cabaran sehingga tiba di Temasek. Baiklah murid-murid, kamu boleh lihat peta perjalanan para mesuara ini. Para mesuara dan para pengikutnya menaiki kapal menuju ke Temasek dan bertemu dengan Temagi. Temagi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Kedatangan para mesuara disambut baik oleh Temagi. Para mesuara diizinkan oleh Temagi untuk menetap di Temasek. Para mesuara mendapati Temasek sesuai untuk dijadikan kerajaan kerana kedudukannya yang strategik. Para mesuara merancang untuk mengadakan serangan ke atas Temagi kerana mesuara ingin menjadi pemerintah di Temasek. Hal ini menyebabkan Temagi dibunuh. Setelah Temagi dibunuh, kerajaan Siam menyediakan kelengkapan peperangan untuk menyerang para mesuara di Temasek. Setelah mengetahui serangan Siam, para mesuara berundur ke Muar bersama-sama dengan pengikutnya. Para mesuara dan pengikutnya
meninggalkan mua dan meneruskan perjalanannya ke sening ujung. Seterusnya, para mesuara melantik seorang wakil pemerintah di sening ujung. Bagaimana murid-murid sekalian? Cikgu harap kamu dapat faham dengan jelas tentang tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, murid-murid, untuk tidak melengahkan masa, apa kata kita sama-sama uji minda? Mari kita lihat soalan yang diberikan ini. Cuba kamu lengkapkan peta alir tentang pengembaraan para mesuara ini. Ha, cuba murid-murid ingat semula tentang penerangan yang telah cikgu berikan tadi dalam pengembaraan para mesuara. Pengembaraan para mesuara bermula daripada Palembang. Seterusnya, ke mana para mesuara mengembara? Cuba murid-murid ingat semula. Ha, bagaimana murid-murid? Cuba bandingkan jawapan yang cikgu berikan dengan jawapan kamu. Adakah sama? Jom kita lihat sama-sama. Pengembaraan para mesuara bermula di Palembang. Okey, seterusnya beliau meneruskan pengembaraan ke mana? Ha, ke Temasek. Seterusnya, para mesuara ke Muar. Dan akhir sekali ke Sening Ujung. Bagus, nampaknya kamu sudah faham tentang tajuk kita pada hari ini. Cikgu bagi 5 bintang sebab kamu semua dapat menjawab dengan betul tadi. Tahniah semua.